Villa-Villa, Mas. Sang ngopo iku? Pentol. Pentol. Dadah teko Surabaya sangene pentole piye? Halo pemirsa setia RCD Baik Surabaya. Jadi kali ini kita berada di trek apa namanya? Baik Pang Pandawa ya. Iya. Sekarang kebalik. Karena saya yang video sekarang Mas Billy yang video. Ini baru pernah kesini. Kebetulan cuma nonton, nggak ikut eventnya. Halo ikut. Iya, mudah-mudahan next time. Halo nih. Channelnya ya. Yo. Pemandangan di sebelah sana. Wah. Pemandangan Kota Batu, guys. Ada Pak Dir di sana. Koteng Pak Dir. Pak Dir. Pak Dir. Masalah jual beli nanti dulu Pak Dir. Oke, sampai jumpa di atas ya. Siap. Yos. Oke, guys, kita sudah sampai di atas. Terus villa-villa, Mas. Yo, ngintip-ngintip sepeda capek. Jadi sama mau aja nih. Ono kelek sendiri tak. Oh, Simpang Lima anu Kediri. Nang ndi iki? Mekanik handle nang ndi, Majul? Embo iki. Hah? Embo enggak ada iki. Ini sing. Ini sing ya. Oh, tahu buat akin dah. Oke, mundur. Nah, langsung. Ndi. Nah, ini salah satu sepeda tersip. Di RWB masih ada, Reme. Ini murah meriah. Mas Jun terakhir kali rakit ini kapan, Mas Jun? Bulan yang lalu, Mas Jun. Sebulan yang lalu. Mondraker Foxy R Carbon. Full carbon. Desainnya ini. Butuh esok apa tahu ini. Lanjut deh, golek sepeda sih. Siap nih. Di, mana? Jayen. Sek, urung nomo sepeda sing sip. Ketoke munggah karo dhuwur akeh sing sip. Ono Santa Cruz Nomad, Nomad 4. Eh, syutingan Mas Jul. Ah tak moto. Pak Dir sedang membaur sama penonton penonton lain. Kok sadar kamera? Aku sih gak melok res, melok deg-degan. Santai aja. Lo jenenge res iku yo. Lek pas latihan iku iso. Drop kabeh. Tapi lek pas res koyo ngene iki yo. Enggak. Dak diduder, blet nyising. Munyel-munyel wetenge. Haho. Nah, koyo ngene iku sing lewat iku. Munyel-munyel iku. Ceblok. Ceblok. Aduh tuh, Santa Cruz, sticker specialized.
Kenapa? Kenapa, Der? Wah, kayak gue. Kok tak dio. Balapan sepeda seperti ini membutuhkan kesabaran. Pertama, kesiapan fisik, kedua, kesiapan mental. Di kamerane iki. Masuk aku kok nggih. Sing ketiga, sepedane harus dalam kondisi fit. Lek misalnya gak fit tuh bahaya. Pak nenek dot. Apa maneh biasane, Jul? Anu. Remek los. Nah, iku sing paling bahaya. Bane gembos. Paling aman harus dicek. Duh. Yes, pokoknya seperti itu. Kalau sepertinya ada kurang percaya diri, kemungkinan spare part atau frame-nya itu harus di-upgrade. Untuk upgrade itu saya sarankan untuk datang ke toko Racing Wheels Bike Surabaya. Di situ ada komponen-komponen yang sip. Ibaratnya lek wis dipasang ku tambah pede lek main iku. Apa maneh lek frame anyar? Masuk. Apa maneh? On dragger, transition. Masuk tak wis. Pokok intine iklan. Mari kita lihat rider selanjutnya. Mantrek. Tambahi. Mata apa? Lili. Mas Boy, bagaimana pendapatnya melihat trek yang seperti ini? Mantap, maksudnya pengen nyoba apa ya? Flat ya? Orang rice ya? Rice telur limo? Mari guys. Gas! Makan ini ya. Video apa? Video apa? Tak video ini. Mas Kim, dengan delok kondisi trek sing koyo ngene kira-kira lah ono event mana melo? Boraketnya pivot. Pivot ya, pivot apa? Paling terbarukan lah. Firebird sing anyar ya. Iya wes. Mas Dan. Piye? Tertarik untuk ikut? Yuli siap nganggo katemi? Enggak siap aku. Enggak siap aku. Karmane gawe robek. Asik ketemu artis ya, Rek. Apa saya, Min? Pokok lo sih. Cuman yang sepeda deh, sip. Juga sudah tak. Apa derman ya udah atus bo kayak pentol ngawur aku tenge loro. Aduh, alhamdulillah rezeki di Pandawa Bike Park ketemu sama legend. Aduh kangen nih, masya Allah ini. Aduh Mas Dena. Melo, elit. Lakon main carry lah. Waduh. Ini Mas aku udah jalan nih gimana? Mas Dena,
Piye melihat perkembangannya MTB di Jawa Timur terutama Mas Dena? Tambah rame, Mang. Oh, tambah rame ya? Gresik tambah rame. Gresik tambah rame. Ada track baru apa lagi Mas Dena di Gresik? Ada track Tembok. Hollywood ada 2 track baru. Oh, Hollywood 2 track baru. Penasaran Cak Jane. Mas Jane kapan kita gendakan ke Gresik Mas Jane? Kapan-kapan? Tergantung Pak Direktur. Oh, tergantung Pak Dir. Kapan Pak Dir? Pokoknya kudu siap panas-panasan. Ya kondisi apa ya kondisi opo cara mono perkembangan MTB Jawa Timur makin sip. Vila-vila Mas. Sip pertama sapa? Tak paham. Oh ya bener-bener terakhir Mahir. Ah, di rotor lah bener-bener terakhir. Yo ngerti maksudnya sampean kan juga pan. Oh iya cerah sih mau ngomong.